Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah notifikasi Android menjadi notifikasi iPhone work di semua Android. Nah, jadi seperti ini tampilan dari notifikasi sebelumnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita coba ubah sekarang dengan gaya notifikasi iPhone. Langkah yang pertama, kalian buka Play Store. Terus cari aplikasi yang namanya EdgeMas. Nah, ini dia aplikasinya, teman-teman. Kalian install dulu aplikasi ini di HP kalian. Oke, kalau udah kita langsung buka aja aplikasinya. Di sini tab setting. Pilih izinkan, terus di back, pilih setting lagi, di sini pilih EdgeMas, tab izinkan, terus di back, tab setting lagi, di sini pilih layanan terunduh lainnya, pilih EdgeMas, kita aktifkan di bagian aksesibilitas, tab OK, terus di back. Kalau udah, kita tap di bagian icon ini, next. Nah, di sini pastikan kalian aktifkan di bagian apply seperti ini. Terus di bagian rounded corner-nya juga bisa kalian atur aktifkan kayak gini. Nah, di bagian message, kalian bisa pilih gaya notifikasinya. Seperti ini misalkan. Terus card style seperti ini, big icon style seperti ini, bookmark style seperti ini, terus Samsung message style seperti ini reviewnya. Nah, biar notifikasinya menjadi seperti iPhone, kalian pilih yang Apple Message Style seperti ini. Oke, kita aktifkan aja. Pengaturan yang lainnya bisa kalian atur sendiri ya. Oke, sekarang kita tinggal coba aja, kita tes apakah gaya notifikasinya udah berubah atau belum. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, gaya notifikasinya menjadi seperti iPhone. Atau kalau misalkan kalian pengen mengubah gaya notifikasinya menjadi seperti Samsung, kalian bisa ubah dari EdgeMas juga. Ganti ke Samsung Message Style. Kita coba tes. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah notifikasi Android menjadi seperti iPhone. Sampai sini dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.